Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya. Ya, pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama berkumpul untuk kita mendengarkan ya nasihat firman Tuhan pada saat ini, sehingga kita boleh mengerti akan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya akan membahas ya pasalnya yang ke-64 dan pasalnya yang ke-65. Judulnya Layanan yang Sungguh. Orang-orang yang bekerja seberapa mereka bisa dalam usaha berbuat kebaikan kepada orang-orang lain dengan menunjukkan perhatiannya dengan perbuatan kepada mereka itu. Bukan saja meringankan kesusahan kehidupan manusia dengan menolong memikul tanggungan mereka, melainkan pada waktu itu juga mereka menambahkan kesehatan tubuh dan jiwanya sendiri. Berbuat kebajikan adalah satu pekerjaan yang menguntungkan bagi si pemberi, demikian pun si penerima. Jikalau engkau sampai lupa akan dirimu oleh sebab engkau mementingkan diri orang lain, maka engkau mendapat kemenangan atas kelemahan-kelemahanmu sendiri. Kepuasan hati yang engkau akan rasa dalam berbuat kebaikan akan menolong banyak padamu dalam mendapatkan kembali keadaan angan-angan hati yang sehat. Kesenangan dalam berbuat kebaikan menyegarkan pikiran ya, serta menghidupkan segenap tubuh. Sementara muka orang-orang yang murah hati bercahaya dengan kesukaan dan air mukanya menyatakan ketinggian semangat batinnya. Dan muka orang-orang tamak dan kikir kelihatan pada air mukanya. Perasaan tahama dan cinta akan diri sendiri memperlihatkan gambarnya pada keadaan lahir manusia. Orang itu yang teranjak oleh kesukaan yang benar akan berbuat kebajikan. Adalah seorang yang mempunyai bahagian dalam tabiat ilahi, yang sudah terlepas dari kebinasaan yang ada dalam dunia ini oleh nafsu kekikirannya, sehingga sudah dikeringkannya iba hati mereka terhadap sesamanya manusia, dan mukanya lebih menyatakan gambar iblis daripada muka seorang yang telah dibersihkan dan disucikan. Ya, pada saat ini tentang layanan yang sungguh ya, di mana bila mana kita berbuat sesuatu untuk orang lain ya, bila mana kita berbuat dengan rasa ikhlas dengan sepenuh hati kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan atau sukacita yang sangat indah sekali ya. Di situ kita akan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu pula orang lain akan merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, dikatakan bahwa bila mana kita adalah orang yang kikir atau orang yang kelihatan tawar hati, putus harapan dan suram, akan kelihatan dari wajahnya. Bila mana memang kita orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang bersuka cita, selalu bergembira, kita akan kelihatan dari raut wajah kita. Ya, orang akan mengetahui. Ya, untuk itu bila mana kita berbuat kebaikan, biarlah kita melakukannya itu dengan sepenuh hati kita. Ya, maka raut wajah kita pun akan kelihatan seperti orang yang sangat bersuka cita untuk membagikan berkat kepada orang lain. Ya, dan orang yang menerima pun boleh menerima berkat yang sama. Upah kerajinan ya, biarlah orang-orang muda ingat bahwa orang-orang pemalas kehilangan pengalaman yang tak ternilai harganya yang bisa didapat dengan menggenapkan kewajiban kehidupan tiap-tiap hari dengan setiawan ya. Orang-orang yang malas dan sengaja tidak mau tahu menaruh pada jalannya perkara-perkara yang selalu merintangi kehidupannya. Ia menolak peradaban yang menjadi buah-buah usaha pekerjaan yang jujur. Oleh kelalaiannya memberikan bantuan untuk kepentingan sesama manusia, ia merampok Tuhan. Jalan kehidupannya berlainan sekali dengan maksud kehidupan yang Tuhan sudah rencanakan bagi dia. Karena dengan menghinakan pekerjaan yang berguna, berarti menguatkan keinginan-keinginan yang rendah serta membinasakan segala kuasa tubuh yang paling berguna. Bukan sedikit ya, bahkan beribu-ribu orang yang hidup hanya untuk menghabiskan segala karunia yang dicurahkan oleh Tuhan kepada mereka itu dalam kemurahan pengasihannya.
Mereka lupa membawa persembahan syukur kepada Tuhan atas segala harta benda yang Tuhan sudah percayakan kepadanya dengan memberikan hasil-hasil bumi pada mereka itu. Dilupakannya bahwa Tuhan ingin supaya mereka itu dengan menjalankan dengan akal budi talenta yang Tuhan sudah pinjamkan kepadanya. Ya, boleh menjadi orang yang menghasilkan maupun yang membelanjakan. Jikalau mereka insaf akan pekerjaan yang Tuhan ingin mereka buat sebagai penolong-penolongnya, lalu tidaklah akan dirasanya hal menolak segala kewajiban dan dilayani selalu menjadi satu keuntungan. Ya, biarlah kita sebagai orang-orang muda, ya, kita harus menanamkan hal kerajinan di dalam kehidupan kita, ya. Selalu teliti melihat hal-hal yang kecil. Lakukanlah itu dengan setia, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya berpangku tangan, tidak mau bekerja, tidak mau membantu orang tua, ya, tidak mau membereskan rumah. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan melihat semuanya itu. Ya, jangan sampai kita merampok waktunya Tuhan. Ya. Jangan sampai jalan kehidupan kita berlainan sekali dengan maksud kehidupan yang Tuhan sudah apa? Sudah rencanakan bagi kehidupan kita masing-masing. Berkat pekerjaan. Kesukaan yang benar hanya terdapat kalau orang baik dan berbuat baik, ya. Kesukaan yang paling suci dan paling tinggi datang ke atas orang-orang yang memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan ke atas mereka itu dengan setiawan. Tiada satu macam pekerjaan jujur yang rendah. Kemalasan yang hina itulah yang membuat orang-orang memandang rendah kewajiban kehidupan sehari-hari, ya. Penolakan untuk memenuhi segala kewajiban ini menerbitkan kekurangan akal dan semangat yang satu kali akan dirasa kepahitannya dalam kehidupan seorang pemalas. Satu kali kekurangannya akan dinyatakan dengan nyata-nyata. Dalam catatan hidupnya akan tertulis perkataan, seorang yang boros bukan seorang yang menghasilkan. Dari segala jawatan kehidupan biasanya ditarik pelajaran-pelajaran rohani yang berguna. Orang-orang yang mengusahakan tanah sementara bekerja bisa mempelajari arti perkataan yang berbunyi, adapun benang Tuhan, yaitulah kamu. Biji-biji kebenaran harus disebarkan di dalam hati manusia supaya kehidupan itu mengeluarkan buah-buah roh suci yang indah. Meterai Tuhan dalam pikiran manusia harus memberi satu rupa yang mulia kepadanya. Segala kuasa tubuh dan pikiran yang masih kasar harus dilatih untuk pekerjaan Tuhan. Kepada semua orang, Yesus sudah memberikan satu pekerjaan untuk melayani, ya. Kepada semua orang, ya, Yesus sudah memberikan satu pekerjaan untuk melayani. Ialah Raja Kemuliaan, tetapi meskipun demikian ia sudah berkata, Anak manusia sudah datang bukan supaya dilayani, melainkan hendak melayani. Ialah yang maha mulia di surga, tetapi walaupun begitu, dengan suka hatinya sendiri ia sudah datang ke atas dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditanggungkan oleh Bapaknya. Ia sudah berusaha memulai pekerjaan itu supaya bisa memberi teladan kerajinan kepada kita. Ia sudah bekerja dengan tangannya dalam bengkel tukang kayu. Ya, mulai dari masa kecilnya ia sudah mengambil bagian dalam menolong memeliharakan rumah tangga. Ia yakin bahwa ia juga satu anggota dari sekutu rumah tangga itu, serta dengan suka hati ia membantu memikul segala tanggungannya. Ya, jadi sangat luar biasa. Ya, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sepenuh hati kita, maka kita akan mendapatkan berkat dari pekerjaan itu. Ya, jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang malas. Ya, orang yang malas hanya bisa makan, tidur, ya. Tapi biarlah kita gunakan tangan kita, ya, yang Tuhan sudah ciptakan untuk bekerja, melihat apa hal-hal apa yang harus dikerjakan di dalam rumah tangga kita. Ya, sehingga pada saat kita keluar, kita sudah mengerti, ya, apa yang harus kita kerjakan. Sebagaimana Yesus pada saat dia berada di rumah tangganya,
ya. Dari kecil dia dididik untuk bekerja. Pada saat dia sudah mulai beranjak remaja, ia membantu akan ayahnya di pertukangan kayunya. Ya, dia mengerjakan sesuatunya dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ya, Bapak telah mengutus anaknya Yesus untuk memberikan contoh kepada kita. Ya, pekerjaan apapun itu, ya, pekerjaan yang sederhana itu, kita biarlah kita lakukan, ya, dengan penuh tanggung jawab. Ya, jangan pernah malu dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana sekalipun. Ya, itulah yang melatih kehidupan kita sehingga kita boleh layak untuk disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya, kepada semua orang Yesus sudah memberikan satu pekerjaan untuk melayani, ya, kepada semua orang. Ya. Tetapi di sini Yesus datang ke dunia untuk melayani kita, ya, memberikan contoh kepada kita. Menolong dalam rumah tangga. Anak-anak dan orang-orang muda harus bersuka hati menolong orang, meringankan kesusahan-kesusahan ibu bapak, serta menunjukkan perhatian yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Dalam rumah tangga, sementara mereka itu memikul segala tanggungan yang menjadi bagiannya, mereka mendapat satu latihan yang melahirkan untuk berbuat kepercayaan yang berguna. Tiap-tiap tahun mereka harus mendapat kemajuan yang teguh, serta dengan perlahan-lahan. Tetapi dengan pasti mereka menyembelahkan sifat kurang pengalaman dari keadaan orang muda laki-laki atau perempuan, serta menggantikannya dengan sifat yang berpengalaman dari seorang laki-laki atau perempuan yang sudah ahli dengan memenuhi segala kewajiban rumah tangga yang sederhana. Maka orang-orang muda laki-laki dan perempuan meletakkan alasan bagi kemuliaan pikiran, batin, dan kerohanian. Anyaman nasib, ya. Ingatlah hai orang-orang muda yang kekasih, ya. Selalu ingat bahwa tiap-tiap hari, tiap jam, tiap detik, ya, engkau sedang menganyam jalan nasib kehidupanmu. Tiap-tiap kali torak benang itu ditarik, lalu dalam tenunan itu sudah teranyam lagi seutas benang yang membuat buruk atau memperindah kain tenunan itu. Jikalau engkau kurang peduli dan malas, artinya engkau mencemarkan kehidupan yang sebenarnya menurut maksud Tuhan harus menjadi gilang gemilang dan mulia. Jikalau engkau lebih suka menurut kesukaan hatimu sendiri, maka kebiasaan-kebiasaan yang bukan seperti Kristus akan mengikat engkau dengan tali besi wajah. Dan jikalau engkau meninggalkan Tuhan Yesus, maka teladanmu akan diturut oleh banyak orang, yang oleh sebab kelakuanmu yang tidak pantas akan tidak pernah merasai kemuliaan surga. Tetapi jikalau engkau berusaha dengan berani hendak mengalahkan sifat tahananmu dan tiada membiarkan satu kesempatan lalu untuk menolong orang-orang yang ada di sekelilingmu, maka terang teladanmu akan memimpin orang-orang kepada nasib, ya. Katakan bahwa setiap detik kita menganyam, ya, menganyam akan jalan nasib kehidupan kita, ya, bila mana kita mempelajari firman Tuhan. Ya, sudah mempelajari firman Tuhan, sudah mengetahuinya, ya, kita hidupkan dalam kehidupan kita hari demi hari, ya, itu akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bila sebaliknya, maka kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan suatu beban di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Selalu berdoa, minta petunjuk Tuhan, apa yang harus saya lakukan, ya, pada hari ini sehingga saya boleh menjadi berkat bagi orang lain, ya, boleh menolong orang-orang di sekitar kita, ya, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini, ya. Biarlah kita boleh mendapatkan, ya,
upah kerajinan itu, yaitu sukacita di dalam kehidupan kita bila mana kita menolong orang lain. Ya, itu adalah hal yang sangat indah, ya. Hal yang sangat indah yang Yesus ingin supaya kita lakukan, tidak terkecuali semua. Ya, Yesus sudah memberikan pada kita tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Biarlah renungan, ya, amanat pada orang muda ini, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita masing-masing, khususnya kepada seluruh orang-orang muda dimanapun berada. Ya, renungkanlah akan renungan ini, ya, dan ambillah komitmen kita masing-masing, ya, untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati.